ini video yang memperlihatkan anak rantau pulang ke kampung halaman tanpa memberitahu keluarga terlebih dahulu viral di TikTok. Hal ini membuat sang ibu hingga adik terkejut, hingga tak kuasa menahan haru lantaran sudah lama tak berjumpa. Momen anak rantau bertemu dengan sang ibu diunggah oleh akun TikTok @wansyah, dikutip Selasa 31 Januari 2023. Dalam video terlihat anak rantau pulang ke rumah dan memberikan kejutan kepada ibunya. Pria itu terlihat diantar kakaknya menggunakan mobil. Anak rantau tersebut juga sengaja bersembunyi terlebih dahulu. Sang ibu tidak mengetahui anaknya datang, sampai akhirnya sang adik membuka pintu belakang mobil dan terkejut melihat kedatangan kakaknya. Adiknya kemudian berlari ke rumah dan memberitahu ibunya. Sang ibu kemudian berlari keluar rumah menuju mobil. Sontak, wanita itu menangis melihat anaknya datang. Dirinya memeluk erat dan mencium anaknya. Selain itu, sang ibu juga kesal lantaran anaknya tidak memberitahu bahwa ia akan pulang. "Mama kesel, kenapa pulang gak bilang-bilang?" tulis dalam unggahan video. Video pertemuan anak rantau dengan ibunya mendapat beragam komentar dari netizen. "Setelah jadi ibu, gue tahu rasanya sayang sama anak gimana," tulis netizen. "Ikut nangis ya Allah," tulis netizen lain.